adalah hari pertama saya. Belum makan dari pagi tadi. Ni dah nak masuk pukul 5. Sekarang saya rasa lapar kan. Saya nak tunggu makanan saya sampai. Okay. Okay, assalamualaikum guys. So ini adalah makanan pertama kuarantin saya guys. Makan malam saya. Masya Allah. Rezeki guys. Terima kasih kerana memberi rezeki ini. So saya makan dulu okay. Mulai. Okay, ini adalah hari yang kedua guys. So saya akan dipindahkan dekat Batu 13. So sebab saya tinggal batuk-batuk je. Tu pun tak banyak lah macam ni. Tapi benda dah terjadi. So saya minta maaf kepada semua. Okay. Okay, itu saja daripada saya. So saya nak gerak, saya nak pergi mandi dulu. Okay, bye. Okay, sekarang saya akan dipindahkan ke Batu 13. So kita orang standby dalam lori bomba. First time saya naik lori bomba ni guys. Sepatutnya naik bus tapi saya tak tahu macam mana boleh naik dalam ni, ke lori bomba ni. Lori okay. Lori bomba. Lori bomba guys. Sepanjang perjalanan kita akan dibunyikan siren bomba untuk memberi laluan kita orang pergi ke kuarantin, pusat kuarantin yang seterusnya ke Batu 13. So, kita akan bisik di dalam lori bomba. Kedengaran siren yang sangat kuat. Saya harap suara saya pun kedengaran. Saya harap tak ada apa-apa lah. So sekarang ni saya kat Batu Batu 13. Dekat Batu 13 dekat Kolej Kesihatan guys. So ini bilik saya. Agak selesa lah. Alhamdulillah. So lepas ni saya nak bawa korang pergi jalan-jalan sekitar bilik ni. Okay, jom kita pergi tengok keadaan macam mana kat sini. Ini keluar. Okay, jom kita keluar jap. Saya setting jap. Okay guys, sekarang ni saya nak turun bawah. Atas tu ada burung layang-layang. Kita zoom. Tengok bunyi burung layang-layang. Saya kita nak tukar kopi. Dan saya akan bagi dia ni lah, Nestom. Saya bagi dia Nestom. Saya nak tukar kopi dengan dia guys. Jom kita turun bawah. Kita kenal lah. Oh. Oh. Hah? Kami mari. Sebelumnya kaki KBS. Oh, kita penat di sini. Kita dah 7 hari dah situ. Oh, di sini kita kena tak? Oh. Ini untuk orang ni? Tak, anak ini kan. Tapi dah keluar lah. Tambah hari. 4 hari. Dah pulang rumah. Dah pulang rumah dah. Siapa ngambil? Adik ngambil. Oh. Oh. Hah? Bapak kami hospital saja. Oh. Tidak apa-apa, dia mau ceknya pun oksigen. Oh. Oh, saya apa, saya dah apalah. Oh, saya apalah. Sasa bawa pulang. Oh. Berapa harinya ada hospital? Oh. Ada total telefon lah. Oh. Kamu dah telefon. Kami dengar ada masa 10 hari. Kami dengar ada 10 hari. Saya sini juga. Oh. Doktor telefon. Doktor telefon lah. Oh, yalah, doktor. Oh. Okey, okey. Okay. Ya, betul. Oh. Kau kan apa? Kami seorang gitu. Oh. Saya nak jumpa Amin, guys. Tadi saya pergi ke pit stop sekejap. Jumpa-jumpa kenalan sama kampung. Sama kerja guys. Dan saya jumpa dengan Amin sekarang guys. Ni ada makanan. Kalau ada lebih saya nak ambil satu lagi kot. Kalau ada lebih lah. Tunggu jam naik pukul berapa. Kalau ada lebih saya nak ambil satu lagi lah. Apa kot.
Saya nak buat sistem butter dengan Amin, guys. Kamu ada kopi ke? Kedua ni, Man. Kau jumpa ada. Yo, banyak dah. Sini kau boleh benda-benda semua. Aduh. Amin. Bijak. Janji ada air sekejap. Oligokoko pun oligokoko lah. Ya, saya min. Kau nak kan, Nek? Ya, ada konflik. Baiklah. Lepas tu ada kek dah, birthday ke? Ada birthday. Ya, saya min. So, kita akan try makan konflik Amin, guys. Wah. Ambil dua lah. Oh, Tok Nang dah ready benar Amin tu dah. Semua ada. Kompit. Vitamin C pun ada. Peroka. Tu dapat. Kita ambil satu je lah. Sekarang bersama Amin, guys. Jumpa. Ha? Tok ambil. Jumpa tak? Okey, vlog kali ini sampai di sini sahaja. Nanti kita akan sambung untuk next vlog. Okey, jangan lupa di like, share dan juga di subscribe. Okey, bye. See ya.